remix-remix. Sobi, untuk malam ni saya akan unboxing Tamiya trailer racing. Skill 110, di mana chassis dia menggunakan TT01 lah. Okay. So, yang ni adalah special edition kit, di mana sefaham saya yang diberitahu oleh supplier saya dari seberang mengatakan bahawa kit ni special edition berikutan dia telah pre-color, maksudnya telah di-color dan juga ada lampu lah. Kita tengok betul ke. Okey. So seperti mana anda lihat di sini, Tim Han Racing. Okey. So dia menggunakan brush motor. Ini adalah ERTR kit kalau tak salah saya. TT01 eh, TT chassis. Okey. Mahal sikit lah. So inilah adalah kit special edition yang telah dimasukkan oleh supplier saya di China, di mana sebenarnya yang diberitahu lah memang telah di color. Okay. Sebelum ni kit ni kosong, ada juga kit yang saya jual kosong, tapi ini dah color. Okay, kita tengok apa yang ada kat dalam. Telah dimasukkan lampu Tamiya. So maksudnya sekiranya anda guna signal sebagainya, dia akan berfungsi lah mengikut signal yang telah kita bagi lah. Okay. Jadi ini adalah ERTR kit lah bagi saya, di mana dia telah disediakan EAC motor dan juga EAC dan motor je lah. Semua, cuma servo je tak ada lah. So tak cukup lagi lah. So kita cuma masukkan servo, maka kit ni boleh diguna pakai. Dan juga masuk receiver dan juga remote lah, bateri. So maka kit ni boleh diguna pakai. So saya tengok kepada kit ni adalah TT01 chassis dia. Dan tayar dia pun besar, memang khas untuk racing lah. Ni semua on road tayar ni. Jadi kita pasang balik. So di sini lah seperti mana anda boleh lihat Tamiya kit 110 racing trailer, racing truck lah kita panggil, ataupun trailer. So saya sangat berpuas hati dengan special edition yang telah dimasukkan, dan juga seperti mana yang telah dijanjikan, di mana ia adalah pre-painted dan juga telah dilengkapi dengan lampu LED Tamiya. Jadi ini sajalah yang saya boleh buat review. Saya harap anda semua terhibur dan segala informasi ini telah diberikan dengan sempurna. Baik, selamat malam. Assalamualaikum.